Orang tersebut hilang akal kesadarannya gara-gara mengamalkan ilmu tingkat tinggi tanpa gurunya. Tidak ada macan putih yang dia tunggangi. Dia hanya ilusinya sendiri. Untuk yang saya lihat, memang dulunya pernah mengamalkan ilmu-ilmu spiritual, tetapi tidak kesampaian. Dan yang saya lihat, gurunya itu sudah meninggal di saat dia sedang mengamalkan dan tidak sampai ke khatam. Nah, jadi di saat gurunya sudah meninggal, yang saya lihat, dia mengamalkan dengan pemikirannya sendiri. Jadi sekarang ini tidak tahu arah dan tujuan harus kemana ini. Dan itu harus bisa diobati oleh keturunan gurunya yang pernah mengijazahkan amalan-amalan atau ilmu-ilmu tersebut yang pernah diamalkan oleh dia. Setelah tadi saya melihat secara jelas di dalam videonya, karena terlalu berat ya mengamalkan ilmu-ilmu spiritualnya, jadi dia seperti yang berilusi gitu, bahwa dia itu menunggangi macan putih dan ada tugas harus kemana gitu, harus ke Gunung Muria, terus ada tugas juga harus menjadi musafir kemana, padahal itu hanya pemikirannya sendiri tanpa ada yang mengarahkan. Dulu dia mengamalkan ilmu tasawuf. Tasawuf itu ada di dalam kitab Adab Al-Nufus. Tetapi ilmu tasawuf itu tidak mudah untuk dipelajari oleh seluruh makhluk atau manusia ya di muka bumi ini. Karena hanya orang-orang terpilih yang bisa mempelajari ilmu tasawuf dengan menjernihkan hati, akal pikiran, dan juga menyucikan jiwa. Orang yang terpilih yang bisa sampai mendapatkan ilmu tasawuf itu adalah orang yang memang ikhlas dalam mempelajari ilmu tersebut. Contoh, ikhlas sudah tidak memikirkan hal duniawi, ikhlas tidak memikirkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena dengan niat pun kita ingin mempelajari ilmu tasawuf, Allah itu sudah mengetahui niat kita. Jadi yang saya lihat memang dulunya pernah mengamalkan ilmu tasawuf tetapi tidak sampai. Jadinya seperti ini. Jadi yang saya lihat orang ini ingin sekali bisa sampai tamat mempelajari ilmu tersebut, tetapi tidak ada yang mengarahkannya. Jadi mau pulang juga nggak bisa, gitu kan, malu. Terus dia pun juga akhirnya kesana kemari untuk bisa mendapatkan sesuap nasi dengan cara menjadi musafir. Tapi kalau yang saya lihat ini, akal pikirannya tuh udah kurang sehat. Yang saya lihat sih nggak ada arah dan tujuan dan gak akan mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan ya, karena sekarang dia kan sudah mulai goyang pikirannya, sudah kehilangan akal sehatnya. Karena Joko Kendil tersebut mempelajari ilmu-ilmu sesuai pemikirannya sendiri tanpa ada sosok pembimbing, dan di sini sudah banyak sekali ilusi-ilusi yang dia ciptakan untuk bisa mendapatkan kekuatan dalam kesehariannya menjadi musafir. Dan untuk mendapatkan sesuap nasi pun juga dengan menjadi musafir ini akhirnya dijalankan oleh Joko Kendil tersebut karena dia sudah bingung, tidak mempunyai arah dan tujuan. Dan di dalam kitab Adab Al-Nufus yang mempelajari ilmu tasawuf itu, biasanya ada beberapa orang yang terpilih menjadi wali majdub. Tetapi wali majdub itu yang seperti apa? Wali majdub itu adalah seseorang yang mengamalkan ilmu-ilmu tersebut yang tidak diketahui oleh orang lain, yang memang bisa menjadikan padilah dan karomah di setiap penolong orang lain dengan cara yang tidak disangka-sangka dan di luar logika. Nah, jadi di sini bedanya Joko Kendil yang ramai di medsos dengan Joko Kendil yang memang mempunyai ilmu tasawuf di zaman dulu, ini sungguh sangat berbeda. Mungkin di zaman dulu banyak sekali orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi karena dengan mempunyainya sifat kesabaran, tawakal, dan ikhlas. Tetapi untuk Joko Kendil sendiri, kalau yang saya lihat untuk masyarakat ya yang melihat
viralnya di medsos tentang Joko Kendil ini, jangan berasumsi bahwa dia itu adalah Joko Kendil musafir atau gimana gitu. Memang dia musafir, tetapi di sini yang saya lihat dia musafir karena memang sudah kehilangan arah dan tujuan. Kita doakan yang terbaik aja, semoga bapak tersebut sehat dan selalu mendapatkan rezeki yang halal dan barokah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya tidak akan menemukan hasil yang diharapkan. Karena yang saya lihat dia berjalan sendiri tanpa ada pembimbing. Dan dia pun juga sudah kehilangan akal sehatnya. Jadi melihat Joko Kendil tersebut yang viral di media sosial, saya ikut prihatin ya. Karena dengan mengamalkan sesuatu ilmu yang tidak kesampaian, akhirnya bisa seperti itu.